Memperingati Hari Puputan Margarana ke-70, dilaksanakan napak tilas yang diawali dengan pelaksanaan apel di lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung Kamis kemarin. Usai apel, Wali Kota Denpasar melepas para peserta napak tilas di depan Monumen Bali untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan semangat juang yang digelorakan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Napak tilas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-70 yang dipusatkan di lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung ditandai apel dan penyerahan pataka dan panji-panji surat sakti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai oleh Resimen Yuda Putra Bali kepada pemerintah Kota Denpasar. Pada saat bersamaan, pemerintah Kota Denpasar juga menggelar lomba napak tilas yang diikuti 25 regu SMA-SMK se-Kota Denpasar memperebutkan piala bergilir Wali Kota Denpasar. Ketua Panitia Napak Tilas Imade Gede Putra Wijaya mengatakan, kegiatan seperti ini merupakan agenda tahunan, serta dilaksanakan secara berantai mulai tanggal 10 hingga 20 November mengelilingi Bali. Kegiatan ini untuk mengeluarkan nilai-nilai dan semangat juang pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Napak tilas menyusuri rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanaranya. Jadi memang kami harapkan bahwa jiwa semangat nilai-nilai kepahlawanan yang ada pada para pejuang kita itu dapat dilestarikan pada generasi muda. Sebagai generasi muda pada saat sekarang ini kan tidak pernah merasakan secara langsung dan terlibat dalam peperangan yang bersifat fisik. Oleh karenanya, dengan melalui napak tilas panji-panji Gusti Ngurah Rai ini, kita harapkan jiwa semangat nilai-nilai 45 itu akan terkobarkan. Kegiatan napak tilas ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Puputan Margarana. Kebetulan tahun ini yang ke-70 dan ke-100 tahun pahlawan nasional kita I Gusti Ngurah Rai. Jadi di tiap-tiap kabupaten kota itu dilaksanakan berbagai macam kegiatan, antara lain bakti sosial pengobatan cuma-cuma pada Petran, sarasehan dan pemutaran film I Gusti Ngurah Rai. Lomba napak tilas pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai mengusung tema kepahlawanan, diawali fragmen cerita dan dilanjutkan napak tilas menempuh jarak 8 km. Melintasi ruas jalan Kota Denpasar, mulai dari Jalan Udayana, Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Supratman, Jalan Kenyeri, Jalan Tudi, Jalan Pralina, Jalan Turi, dan berakhir di Puri Kesiman. Sarasehan menjadi kegiatan berikutnya, usai peserta mengakhiri napak tilasnya di Puri Kesiman Denpasar. Indra Wijaya, Bali TV.